kamu di sini? Saya di sini jaga mobil di Indomaret, Alfamaret. Dan anak saya 20 juta orang, susunya habis gitu. Udah dimarahi sama Indomaret? Ya, izin ke Pak Tengkinya, Jurasau Akbar Hasan Bustami. Dan di sini milik tanah Haji Irfan. Yang punya tanah milik Haji Irfan. Tenang dulu. Saya yang ngemis, dia yang minta. Kamu rokok? Kalau saya mulai kecil tidak merokok, sayang. Buat apa rokok kamu? Saya ini anak saya dan tukang ilmu, tukang hujan minta rokok. Buat apa rokok kamu? Rokok ini sebagai nyedot ke ondem gitu. Maksud saya anak masjid, 20 anak masjid minta rokok. Karena di sana tidak kuat beli rokok, jaga masjid. Dijual rokoknya? Diamalkan sama orang-orang anak masjid dan dari Bental sampai Parsian minta rokok semua, sampai warung Sohir Sinto minta rokok, sampai anak pom Landu Bangger Sinto cewek-cewek minta uang gitu. Jadi olehnya uang saya kerja ke 3 pom dan 3 Indomaret dan ke Novi Group 12 juta. Kok rugi kamu kalau dia dijual rokoknya? Bah, rokok itu sebagai tanda teman kenal semua gitu. Bahaya rokok itu, bos. Bah, rokok itu mengandung narkoba, ganja gitu. Kan saya tidak berani merokok karena takut jantung, paru-paru, kesehatan mengganggu Anda. Merokok akhirnya itu akhirnya tidak beristri lagi gitu, tak punya anak. Rokok itu ya? Ya. Merokok itu baik? Ya, sebenarnya merokok itu baik, dilarang ibu-ibunya. Baik. Dan Pak Edi dulu 100.000 dan bentar bangkrut gara-gara ameng, kata istrinya. Rokoknya Pak Edi ameng gitu. Merokok itu baik? Ya, sebenarnya baik, tapi uangnya mana? Oleh mana? Pilih ayam. Merokok itu baik ya? Terus? Tidak merokok lebih baik. Lah, lebih baik merokok. Tidak jauh. Tidak merokok itu lebih baik, bos. Merokok itu baik ya? Tidak merokok itu lebih baik. Pokoknya saya ngomongin itu, belikan rujak campur, lapar sekarang. Hari ini lapar campur gitu. Nasi 6. Nasi jagung mau? Mau kalau ada. 10, apa? 10.000. Kalau benar tahi. 10.000 di sini warung. Alhamdulillah. Dapat ekstra jos lagi. Lah, alhamdulillah. Diberi ekstra jos dan nasi jagung. Nah, itu ikannya namanya ikan tongkol. Lah, nyentong dibi. Iya, di sini. Itu namanya warung. Kok murah? Tamangganya itu warung busum saya. Kok murah, punya laut tadi ya? Karena dia lakinya dekat masjid, orang beriman. Enggak pernah. Enggak, kok jualan kok murah? Punya laut, ikannya ngambil sendiri di laut. Ya enggak sih, kok ngolak. Kok murah, 10.000 dapat ekstra jos. Ikannya ngolak di pasar Mayangan Probolinggo. Bukan pelihara di laut. Ya kalau Pak Sanemo melihara di kolam laut. Punya laut dia? Ya, Pak Sanemo itu di pesisir Gending. Kok murah? Kok murah? Makan ikan tongkol, jagung, ekstranya 10.000. Bagi orang tak beriman yang masuk neraka, bagi orang yang beriman masuk surga. Kamu pilih surga atau neraka? Kalau kamu pilih surga, ya sholat sekarang duhur. Jangan keliran sini, tangkap kamu. Saya yang punya pekarangan Jurasabu ini, kamu kemana? Kebentar, tembak dari jauh di sini. Ada orang bilang. Saya punya kekeran tajam, terowongan. Kata istri saya, Sri Randu Bangger itu. Ada orang bilang, di neraka sekarang ada AC. Nah, kamu belum mati. Ada AC-nya di neraka.
Kamu belum mati kok bisa tahu ke neraka. Neraka itu panas. Ada AC-nya sekarang di sini, katanya. Dunia itu lah panas. Ada AC-nya, ada artis-artis cantik kok di sana. Itu namanya bidadari cinta. Di neraka itu banyak artis-artis cantik. Itu mama cantik. Merokok itu bahaya, bos. Kata siapa? Menyebabkan penyakit kanker. Haji Potoni itu kan banyak uangnya. Mana? Menyebabkan penyakit kanker, bos. Ya Haji Potoni itu tahu banyak uangnya. Tahu kamu apa kok. Kanker? Sayang. Kamu tahu apa arti kanker? Dengan dia. Kamu pada tahu arti kanker? Pacar saya itu. Pacar saya ambil ya cantik itu. Guru itu. Oh, suami punya suami jangan dibentuk nanti. Suaminya mati gantung. Udah bohong kamu? Nah, itu uangnya. Rokok itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Macam-macam kalau enggak beli. Tahu apa penyakit kanker? Itu banyak. Kalau udah dijual maka sampulnya itu jadi apa? Tahu kamu apa arti penyakit kanker? Itu artinya penyakit kanker itu ya enggak boleh makan banyak-banyak atau sakit perut ke sungai Jutahi gitu. Salah. Kanker itu ada artinya, bos. Apa? Kantong kering. Kantong kering? Iya, kanker. Kantong kering. Artinya? Penyakit rokok itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kantongnya kering. Rokok sekarang 26 ribu. Nah, kalau... Makanya kamu kalau dikasih rokok, dijual. Nah, kalau... Jopral. Saya dulu biar. Kalau jual buki seno itu, mak, kok bisa sakit lambung? Apa lambung itu? Itu udah makan itu. Makanya jual buki tiap malam, lambungnya sakit. Karena palaknya ke bukinya itu. Jual buki namanya. Bukan. Itu yang dilarang negara, seksono itu. Itu kebanyakan asam itu perutnya. Asam urat? Iya, asam itu bisa lari ke lambung, ke gigi. Gitu, jadi telat makan. Nah, akhirnya luka sakit, lambungnya. Sakit emah, mati emah. Kata ada teragus dulu sakit emah, mate. Rumah mati. Itu udah minta uang kamu? Kok udah diberi, bos? Kan wawancara ada kamu. Iya. Kan udah diberi. Kan cukup kamu uang sudah gitu. Cukup. Itu punya anak banyak, makanya kamu udah diberi. Kekurangan ini uang. Mama ya. Yuli Zahra nelpon dari Jendeng. Itu ini aja. Mama. Tadi kok udah ditarik orang cantik sama mama parkir Yuli. Sama. Kepingin. Kok ada orang cantik dari Duku salah kamu. Gitu. Kemarin salah lah sekarang Duku. Bukan Duku, bukan salah. Bukan pala, bukan Duku. Kamu kalau... Tetapi mama senang ke Hajah Marjoko. Marjoko punya anak 3. Bagaimana kawin lari? Saya mau mama tanya, saya mau tanya. Ya. Tadi ada orang parkir di Indomaret. Terus? Cantik. Kok udah ditarik sama kamu? Itu teman saya, Dul. Kamu kan kerja. Nah, gratis cukup 2 orang. Jadi ditarik sama kamu? Jangan. Teman saya nyogok siapa? Nyogok kamu? Kalau nyogok itu ke orang Gending, 12 juta. Jadi marah polisi kamu? Jaga keamanan? Izin saya ke TNI, Angkatan Darat. Adik, Angkatan Laut. Bayar berapa? 1 bulan saya bayar 1 juta, bos. Bohong kamu? Bohong itu bukan teman saya. Bohong kamu? Wah, itu bohong. Itu namanya bohong. Kita lah. Kalau dusta itu cepat lah. Dusta kamu lah. Bisa ditangkap bagus, sama polisi kamu. Bisa ditangkap. Cocok kamu. Kalau bohong itu. Dapat berapa kamu dah uang? Saya, alhamdulillah 30 ribu anak saya banyak. 30 ribu buat makan sebulan. Kan tinggal 20 ribu bensinnya. Ya tinggal 10 ribu minta ke kamu. Makan apa? Ayo, singkong, bohong. Ayo, tobu. Ayo, bos, ganggu kamu nanti. Enak mana, bos? Saya mau sholat. Kerja jadi tukang parkir sama pelihara tuyul. Oh gitu. Kerja parkir enak mana kalau kerja parkir dengan ngebu tuyul? Iya. Enak ngebu tuyul. Kamu mau kerja parkir kamu? Malam Jumat 2 karung tepukan tas bungkan bos kalau ngebu tuyul. Tapi ada balasannya nanti bos. Di neraka bos. Di jobber. Kalau tuyul dikena kopengnya diketok. Kodol lah punya kopeng, namanya ngebu tuyul. Tuyul makan raja. Apa? Tuyul itu kesenangnya cak-encak, beledang, mainnya nak-nakan, itu tuyul. Katanya tuyul minum susu, bos. Nah iya, susunya mamanya.
Bu, ya. Kamu kan tahunya mama kamu. Bu, kalau tuyul itu tuyul mau diminumnya apa susunya? Lah, tumbal orang dulu. Iya, nah, minum susu katanya. Susunya itu. Susunya harus dua. Iya, susunya ibunya. Tiap iya. Malam Jumat itu mandi kembang itu, Bos. Minum susu lagi. Lah, meme poke. Nah, kamu kan laki, kamu kan laki. Mana punya susu? Dari iya, mana susu kamu? Jangan poke doyurnya. Apa susunya kucing? Ya enggak, Bos. Kucing itu musuhnya tikus, Bos. Enggak mau tuyul sama susunya kucing. Tidak mau susunya yang itu, Bos. Yang tante-tante itu. Enggak mau kalau tuyulnya jelek, enggak mau. Acara apa, Bu? Siapa, Bos? Wawancara acara apa? Siapa, Bos? Iya. Kenal. Di pagi. Kenal, Bang. Cantik kalau kalau mana ada wanita ganteng? Bos, Nabi bilang mamanya kemarin ya. Sudah salah, sekarang kita dukung atau langsep gitu. Belikan berapa kilo enaknya? 2 kilo aja. Bukan 1 ton? Bukan 1 ton dan ke sini, ke Gending. Katanya kamu punya gunung sama laut, gunung Indomaret, Alfamart. Oh, Jati Mas, kaki Jati Mas itu. Belikan 1 kintal aja dah dukung. Potong ke Jati Mas. Kamu sudah dapat 30.000. Kalau nah, semalam dapat berapa? Kalau malam nanti sepi, Bos. Kadang ramai, kadang sepi karena mama tak tahu sholat. Tukang doa. Mama siapa? Mama Judi tak tahu sholat, Bos. Jangan bilang fitnah kamu, jangan. Bah, dihukum kamu kalau fitnah. Saya akan malain, Bos. Kalau nanti masuk fitnah. Neraka, bagaimana? Anu, neraka beli itu. AC. Sebelum mati AC-nya taruh di kuburan. Apa akas asli apa akas mila dibeli AC? AC kan murah sekarang, Bos. Wah, Bos, sama di sana salat di sana, sini salat ke towal. Itu bukan masjid, Bos. Towal, towal. Lah, tukulannya malaikat seperti itu, Bos. Nanti, Bos. Dapat berapa towal kalau sehari, Bos? Apanya itu? Kalau kerja parkir ini. Ya kadang-kadang ya 30-25 gitu, Bos. Bukan dapat 1 juta. Lah, kalau 1 juta itu ngebut tuyul. Hei, kalau pengemis itu dapat 1 juta katanya, Bos. Bos, masih ada. Saya punya ilmu. Ya. Gimana caranya biar kamu diberi uang banyak sama orang-orang? Oh, ilmunya? Iya, saya tahu ilmunya. Ya, bagaimana, saya kan Bos? Sudah sekolah, nah, ya. Sekolah gitu. Tinggi saya. Ya terus. Sekolah saya itu tinggi, Bos. Bukan atasan tingkat. Ke atas langit. Iya, tingkat. Tekan langit. Iya, gini caranya, Bos, biar kamu diberi uang banyak ya sama orang-orang. Baca ya. Bismillah. Salah. Iya, baca bismillah lagi. Selawat nanti. Tunggu dulu, ya. Saya dulu gantian. Ya, gitu. Cewekmu itu? Gini, Bos, caranya biar dapat di kamu diberi uang banyak ya. Sebelum kamu minta uang, didoakan orangnya ya. Pak, semoga kamu punya mobil Pajero 4. Nah, gitu. Iya, nanti kamu dikasih 10.000 ya. Ya, nanti coba itu ya. Ilmu saya terapkan ya. Karena saya sekolah tinggi. Semoga kamu punya Fortuner Kijang Innova atau Pajero Bali. Nah, nanti kamu dikasih 10.000. Kalau jalan, selamat jalan. Iya, selama jalan. Sampai tujuan. Kalau kamu mau, Pak, saya doakan punya istri dua gitu. Lah, iya. Mau ya? Mau. Gini, Pak. Kalau itu sama cewek-cewek, ya. Semoga kamu punya mobil Pajero 4. Ya, oke. Okay. Nah, sebelum kamu minta ya. Sebelum hujan turun bawa payung gitu. Iya. Ya. Kamu gini,
Sebelum enggak usah minta, kamu bilang gini ke orangnya dah. Semoga kamu punya mobil Pajero 4. Nanti kamu dikasih. Ya, gitu, ilmu. Ya. Jangan lupa 10% berikan saya. Setor ke saya 10%. Nah. Kalau dapat 1 juta saya beri. Oh iya, gitu. 1000 aja, ya, ya. 2000. Ya. Kan saya bagi ilmu dah, ya. Aduh, cocok, gimana caranya kalau biar dapat uang banyak? Kamu lagolan. Iya, gimana caranya biar dapat uang banyak? Lah, semoga Mbak kalau perempuan ya, semoga Mas punya mobil Pajero 4. Nah, gitu nanti dikasih banyak kamu 5000, 3000. Dan semoga Mas masuk surga. Iya. Ya, amin. Punya istri 2 gitu. Punya istri 3. Cantik semua. Cantik semua ya. Seperti Evi Sukasih, Evi Tamala. Iya, nanti kamu dikasih uang banyak kamu. Sudah saya lapar. Lapar. Iya, habis ini tak kasih uang kamu. Nah, ya, amin. Kalau YouTube kamu cair, tak belikan sawah. Amin. Mau. Mau. Mau pelihara bebek. Dan amin. Tomat. Iya, pelihara bebek mau. Ya, pelihara dengan. Iya, nanti ini YouTube kamu udah cair sih. Ya. Ya. Gimana caranya biar dikasih uang banyak? Semoga Mas Bapak semoga beli Pajero mobil 4 nah, mobil gitu. Bilang gitu namanya. Kalau nanti kamu pula dikasih uang. Ya, amin. Masa mau didoakan beli Pajero mau kasih 1000. Ya, kan enggak masuk akal ya. Amin, ya. Nah, gitu caranya ya. Ini rezekimu. Sudah, doakan yang nonton. Semoga beli yang nonton beli sawah, beli mobil dan beli semoga banyak mobil dan semoga banyak ikan dan kapal-kapal lautan dan semoga beli gunung gitu. Amin. Beli Alfamart lagi. Lah beli Alfamart, Indomaret, Basmalah lagi. Beli truk. Basmalah. Beli truk atau beli sedan atau beli 4 tap. Beli sepur. Beli kereta api gitu. Sepur. Anu, call pickup. Call pickup atau call kata gitu. Dokar, dokar. Nah, jalan. Beca, beca. Ada jalan. Beca lagi. Semoga Nopi istri saya gitulah. Beli kambing. Ya, iya Nopi istri saya. Beli bebek. Yang mau kambing kan Nopi. Sapi. Nopinya sekarang. Ada insap. Beli macan. Ya dah. Tak jual bokeh. Oh, fitnah bokeh. Kamu jangan bilang Nopi. Nopinya ada. Tidak. Fitnah, jangan dan bilang Nopi. Fitnah, kamu lagi bohong. Kamu dosa kalau bohong. Ya. Sudah, doakan lagi yang nonton video. Yang nonton video, semoga beli lautan dan gunung dan semoga beli mobil dan banyak uang dan semoga beli Pajero yang banyak. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi waratan garatan. Dan jangan tok. Enggak boleh. Al-Fatihah lagi. Doakan lagi. Doakan lagi. Yang nonton video. Yang menonton video kuda akan. Semoga beli lautan dan gunung dan semoga beli mobil dan banyak uang satu sekarung uangnya dan semoga punya rumah tingkat bertingkat 5 seperti rumahnya Pak Nemo Tenggi KDS Pesisir Gending Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma kunna nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma kunna ya Nabi salam alaika salawatullam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai didengar Allah sampai hujan deras sampai subuh. Amin. Sallallahu la ilaha illallah Muhammadun lakul mubin Muhammad sadiqul wa'dil amin Abu Bakar sahabat Nabi Umar Utsman Sayyidina Ali
Nabi Muhammad itu kan yang putih, anak saya. Wis lapar kok. Iya. Tuli bandar nak. Gak usah istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sampai subuh. Wah, iya sampai subuh. Alkung kok kan bungnya. Cop cop malam ni. Sudah. Jangan, mau sudah selesai katanya mau beli nasi kamu. Jangan bilang rosso. Fitnah kamu. Rosso kamu bawa. Fitnah kamu. Fitnah itu artinya. Ya, dosa. Lebih kejam dari membunuh pembunuhan. Ya, sifar dulu kamu rosso itu. Ya dah, maaf. Sifar. Maaf lebih saya rosso lagi nya. Iya kok gini ngopi. Sudah. Sifar dulu. Masuk video M. Sifar dulu. Sifar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai subuh. Dua hari. Jeplak kok bendit, Pak ya. Sudah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Dur mau makan rujak temannya. Yang memberi itulah Bengkil Gendeng. Namamu siapa? Di Pertelon dekat Novel. Sudah. Novel itu cantik anak Rangga Lalapan Gendeng. Sudah. Semoga Novel beli mobil Pajero 5. Amin. Demikianlah video ini kami buat. Semoga dapat menghibur Anda semuanya. Mari kita tetap bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Kita tetap bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Bersabar, bersyukur, dan ikhlas atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Bila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Mari kita tetap beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Karena segala kebaikan kita pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mari kita tidak menipu, menyakiti orang, karena semua kejahatan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Bila kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Dan bila kita menanam kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita untuk menghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Bagaimana? Apakah Anda mau berkomentar? Silakan tulis komentar Anda di kolom YouTube ini. Terima kasih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.